Aduh sakit. Oke, halo semuanya teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini Wibi di channel WBQber. Yay! Ya. Jadi di video kali ini aku bakalan buat sesuai janjiku ya. Itu adalah ritual ya, supaya nanti kalau aku buat mosaik itu enggak jatuh. Dan ya jangan ditiru ya, soalnya nih kalau kebanting-banting gini pasti Rubiknya cepat rusak ya, enggak. Jadi ini ya cuma sekali-sekali aja ya, oke? Jangan ditiru ya. Waduh, jatuh lagi. Ntar. Ya, jadi di video kali ini aku bakalan buat Among Us ya. Among Us. Tapi yang versi impostor. Ya, jadi yang versi impostor itu dia tuh... ya nanti lah, kalian lihat hasilnya ya. Oke, jadi seperti biasa, 100 Rubik ya. Lagi-lagi masih 100 Rubik. Mantap. Jadi... untuk buat yang versi impostornya itu, bentar, oh, ada di sini. Jadi untuk buat versi yang impostornya itu, bisa aku bilang kalau aku lihat dari gambarnya nih ya, lebih sulit ya daripada yang Among Us Crewmate itu. Karena yang di impostor ini ada sesuatu yang keluar gitu. Apa ya itu? Nanti aja kalian lihat hasilnya ya. Nah, jadi ini nanti hasil yang akan kalian lihat itu adalah gambar yang sudah aku buat ya. Tapi tentu saja itu nggak benar-benar murni dari aku, benar-benar buat dari nol ya. Tapi itu aku melihat referensi-referensi juga ya dari lain, dari internet, dari Google Image ya. Oke, jadi langsung aja ya dibuat. Bentar, taruh rubiknya ini dulu ya. Tadi itu aku ini apa, ngetes framing ya, soalnya syutingnya sendirian. Jadi harus ngetes gini framingnya sampai seberapa ya tinggi rubiknya gitu loh. Oke ya teman-teman, karena aku juga lihat komentar-komentar dari kalian itu katanya mau buat impostornya tuh yang warna merah ya, banyak banget yang request untuk yang warna merah. Jadi aku buatin impostornya yang warna merah. Dan warna merah tuh biasanya juga identik yang sama impostor ya, pasti ya itu. Nggak tahu kenapa ya, tapi selalu yang difitnah itu selalu yang merah ya. Kenapa itu? Coba dijelasin di komennya. Oke, rubik pertama warna kuning. Oh ya teman-teman, aku juga baca-baca dari komen. Aku juga baca ya dari komentar-komentar kalian itu, katanya banyak yang bilang kalau nggak mau jatuh itu ditidurin aja, kalau nggak mau jatuh disenderin ke tembok aja ya. Oke, jadi sebenarnya aku maunya ditidurin sih ya, cuma belum nemu tempat yang cocok gitu loh, maksudnya untuk syutingnya gitu loh. Soalnya kalau ini kan di apa sih namanya, di berdiriin ya, kalau di berdiriin itu kan jelas gitu loh, kelihatan di kamera tuh lebih bagus gitu loh menurutku ya. Ya jadi itu sih salah satu alasan aku kenapa masih aku mau berdiriin gitu loh kalau buat mosaik ya. Atau ya untuk kedepannya nanti mungkin aja bisa aku tidurin atau gimana gitu ya. Oke ya, bentar, aduh ini masih satu rubik ya dari tadi, beneran ngomong aku. Oke, dua, mantap. Oke, lanjut ya. Lama ini lama, apalagi ini ya, rubiknya itu ada yang kaca, ada juga yang sudah selesai. Kenapa gitu? Karena rubiknya tuh nggak seperti kotak-atik lagi, habis selesai syuting yang logo Free Fire itu ya. Jadi ya gitu, agak lama ini kayaknya. Oke teman-teman, jadi satu baloknya. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum nih bentuk apa ini? Nah, ini agak beda ya nih. Ini ada kayak zigzag warna gitu ya. Itu apa lah ya? Coba kalian tebak ya sebelum ini selesai. Oke, jadi bentar. Dan ini balok kesini nih itu banyak yang warna sulit kayak gini. Itu sebenarnya cepat selesai kalau rubiknya yang ini, 100 rubik ini selesai juga ya semua. Cuma maksudnya ini nggak selesai. Ya jadinya agak lama. Astaga. Oh ya teman-teman, aku juga baca itu di kolom komentar yang ini ya, yang Among Us itu, Among Us yang Crewmate itu,
kayaknya juga ada yang mau dibuatin versi pas jadi hantunya ya. Gimana tuh, buatin apa enggak ya? Misal kalau kalian setuju aku buatin yang versi hantunya, coba kalian komen di bawah ya, dan like video ini, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, lanjut lagi. Ini kalau kalian lihat, ternyata ada yang salah. Baru lihat juga, baru nyadar. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dia ya. Ini dia belum jadi. Ini di kameraku sudah 18 menit ya. Wah, gila. 18 menit. Tapi video ini baru berapa menit. Paling ya aku time lapse ya. Dan ini belum jadi ya. Ya iyalah belum jadi. Maksudnya ini sudah hampir jadi setengah ya. Hampir jadi setengah, bukan hampir jadi. Oke, jadi nih selesaiin lagi segini, habis itu dibalok sini, terus di sini dan jadi. Oke ya. Jadi langsung aja lanjut lagi. Jadi ini kayaknya menurutku ya, ini di bagian sini itu adalah bagian yang paling lama untuk di mosaik ini ya teman-teman. Karena ya ini dalam satu rubik ini itu macem-macem gitu loh bentuknya, nggak kayak ya ini kan solid gitu loh, solid satu warna, terus ini cuma dua warna. Itu kalau di sini macem-macem ya, maksudnya patternnya itu aneh-aneh gitu loh, makanya agak lama ya. Tapi ya udah nggak apa, ini video harus diselesaikan. Oke. Hampir jatuh, hampir. Oke, sudah selesai setengah teman-teman. Woo! Oke, sekarang lanjut ke bagian. Nah, ini nih bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya dari tadi. Karena di sini adalah bagian yang bisa bilang menurutku juga ini bagian yang beda gitu dari Mongas yang kemarin gitu ya. Soal Mongas yang kemarin yang crewmate itu kan ya cuma berdiri diam gini gitu kan. Cuma berdiri diam gitu loh. Tapi ini enggak. Ini karena versi impostornya. Jadi ini aku buat yang versi impostornya. Ya jadi kalau kalian tahu ya, impostor itu kan tugasnya kan ngekill ya, ngekill yang ada di permainan itu ya, supaya dia sisa sendirian gitu yang impostornya. Jadi dia tuh bisa menang gitu. Nah, jadi ini adalah mosaik impostor yang aku buat pada saat dia itu mau ngekill ya. Jadi dia itu nanti mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Apa itu ya? Tonton terus ya video ini, jangan di skip-skip. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Biar cepat selesai. Aduh, udah hampir dua kali loh hampir jatuh. Padahal tadi aku udah ngelakuin ritual menjatuhkan rubik ya, supaya nanti saat aku pembuatan itu nggak jatuh ya. Ternyata ritualku tuh nggak ampuh. Ya tapi nggak tahu kenapa ini selalu gini ya, kena siku yang di sini, kena senggol gitu. Waduh teman-teman, sekarang baterai kameraku sudah lagi setengah juga dia ya. Jadi harus cepet aku selesaiin ini, oke? Ayo, udah mulai kelihatan belum tuh? Gimana? Ada sesuatu yang keluar ya pokoknya dari mulutnya. Kalian tonton ya sampai habis, jangan di skip-skip, oke? Yes, sudah. Tinggal lagi satu aja. Oke, dan ini bentar. Kayak ada yang aneh ya. Apa karena belum tak rapiin ya? Ya tapi ini intinya udah hampir mau jadi ya. Dan lagi sekali aku bilang ada yang keluar nanti di sini ya, mulutnya tuh ada keluar sesuatu ya teman-teman. Nah, jadi ini kan masih berantakan ya. Jadi nanti aku bakal rapiinnya tuh setelah kalau udah jadi aja ya semuanya. Oke teman-teman, sekarang mari kita lanjut lagi ke yang terakhir. Ini dia bagian pentingnya ya. Oke teman-teman, gimana? Sudah mulai kelihatan belum apa yang keluar dari mulutnya? Ya, coba kalian tebak ya apa yang keluar dari mulutnya. Oke, jadi ini tinggal lagi sedikit ya yang bagian sini. Oke, lanjut aja ya.
teman-teman. Ah, tidak, bateriku sudah kedip-kedip warna merah. Oke, jadi ini aku selesaiin dulu ya. Ini satu. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Yes. Oke, jadi sekarang aku mau rapiin dulu ya sekalian. Ngecas dulu baterainya. Nanti kalau sudah selesai aku rapiin dan sudah agak isi dikit ya baterainya, aku bakal lanjut lagi. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, ya ini dia sudah aku rapiin ya. Gimana? Mantep nggak? Gila. Wah ya, jadi ini adalah impostor saat dia sedang melakukan aksinya ya, saat dia sedang ngekill orang tuh dia tuh ngeluarin lidahnya, blah, kayak gitu tuh. Tapi cara-cara impostor itu ya untuk ngekill itu banyak gitu loh, nggak cuma dengan lidah aja, ada yang pakai pisau, ada yang juga sampai di aduh sakit, ya ada sampai diputer gitu kepalanya ya. Ya kayak itulah pokoknya, banyak ya. Ini tumben ya, pertama kali nih aku nggak jatuh ya ini. Apa namanya, giniin mosaiknya itu aku nggak jatuh ya, Rubiknya nggak jatuh. Untung banget. Mungkin karena aku pakai ritual yang tadi pertama tuh ya, yang awal itu yang jatuhin Rubik itu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman setuju juga, kalian coba komen di bawah ya. Gimana misalnya kalau aku buat Among Us tapi yang versi hantunya ya, yang versi pada saat dia sudah mati terus jadi hantu ya. Gimana ya menurut teman-teman? Kalian setuju enggak? Misalkan kalau kalian mau lihat aku buat itu, kalian coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, ya mungkin segitu aja untuk video pada kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dah.